أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى في القرآن الكريم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الحمد لله شكر هذا الله سبحانه وتعالى لما سهل لي memberi keluar kepada kita untuk berada di majlis ilmu. Semulia-mulia majlis istri Allah Subhanahu wa taala. Di sambungnya daripada minggu lepas berkenaan dengan menghias masjid, satu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma umiratu bi tashyidil masajid." Tidaklah aku diperintahkan untuk meninggikan binaan masjid lebih daripada hajat keperluan yang diperlukan untuk ibadah. Boleh nak hias, nak comel, nak besar masjid, nak tambah bangunan dan sebagainya, tapi mestilah berdasarkan kepada keperluan. Tak sah kita buat berlebih daripada keperluan. Bukan setakat masjid, bahkan rumah kita sendiri pun tidak dikalahkan lagu tu. Kerana pernah berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat dia buat pintu gerbang depan rumah dia, pagar pada pintu gerbang sikit. Apabila Rasulullah SAW tengok ada pintu gerbang depan rumah dia, Rasulullah tanya, rumah siapa ni? Dia sebutlah nama dia. Selepas daripada tu, bertemulah dia dengan Rasulullah SAW tengah jalan. Dia pun tegurlah suami salat assalam. Kami tak jawab salat dia. Maka dia main bahasa pelik, bapa ni sekala Rasulullah SAW jawab salam. Ada tak kena mana, hamba buat tak kena mana sehingga Rasulullah tak jawab salam. Sebagai salah satu teguran, orang panggil soft reminder, tegur cara halus tu, bapa tak setia cek. Supaya kita dengan bini kita lah balik rumah, mana masa hari ni, sekala molek, kecek molek hari ni masa, tanya sepatah, jawab sepatah, ada tak kena tu. Dia kata, habis tak ingat sama. Gapa pula. Hari ni ke anniversary kita. Oh, tak ingat. Orang jatuh, gapa dia ingat. Anak dia lahir, dia tak ingat. Buat berapa hari bulan. Hari jadi dia pun dia tak ingat. Bini buat balik ke, happy birthday. Happy birthday siapa? Habis lah. Oh, happy birthday hari ni. Jadi Rasulullah ni nak tegur sahabat berbagai cara. Ada Nabi sebut dengan. Sebut dengan mulut. Ada Nabi guna anggota. Tunjuk ajar. Maka dalam hadis tadi, Nabi ajar dengan cara bermasa muka. Menunjukkan dia ni ada buat benda yang salah. Dia bertanyalah sahabat lain, kenapa Rasulullah tidak mahu kecek ni aku, tidak mahu jawab salah. Dia katakan, Rasulullah pernah lihat depan rumah kamu tu ada itu rebel. Sedangkan ramai lagi orang miskin yang perlu pada harta, tak ada pada sikit apa kita rebel tak ada. Nak kata teduh pada hujan pun tak. Teduh pada panas, sekadar nak bermegah-megah. Hai ille yo panggil hebat rumah dia. Si ada kita gepe, ada nama villa sikit-sikit. Tak perlu. Benda tu lebih kepada pembaziran. Karena tidak ada hajat sedikit pun. Kecuali wak pagar tu cerita lain, karena ada hajat. Tak serius orang masuk dalam rumah kita, tak serius mari curi motor, curi selipar, curi kasut dan sebagainya, maka buatlah pagar. Jadi apatah lagi dalam ibadah, khususnya dalam bina masjid, berdasar pada hadis ni Nabi larang kita ni buat binaan yang melebihi daripada keperluan. Kalau bincang musyarak ramai-ramai pun, kalau ada kata kita buat cadangnya lagu ni lah, kita pun kena wis satu soalan pula, perlu atau tak perlu. Kena letak situ. Begitulah juga dalam pentadbiran negara, nak lulus bajet sia-sia tu, perlu atau tak perlu.
Lalu saya saja suka-suka, tak ada, tak ada sangat kebaikan, tak ada sikit sangat, maka tak perlu. Lebih baik kita tumpukan kepada benda yang lebih lebih perlu, lebih memerlukan. Bahkan katanya Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, tambah yang ada dalam hadis Abu Daud. Hak kita sebut tadi dalam hadis Ibn Hibban dan ada juga dalam Imam Abu Daud, tapi dalam hadis Imam Abu Daud kita dia tu ada sedikit tambahan, la tazakhrifannaha kama zakhrafatil yahud wan nasara. Karena apabila kamu buat lebih daripada keperluan, kamu akan menghiasi masjid sebagaimana golongan Kristian dan juga Yahudi telah menghiaskan tempat ibadah mereka tanpa ada keperluan. Jadi kalau kita buat lagu tu, tidak ada bezalah kita dengan Yahudi dan juga Nasrani. Ha, tak usah lagu tu. Kalau serupa daripada kebaikan tak apa, tapi kalau serupa daripada yang tidak membawa kebaikan, maka dia dilarang dari agama. Apabila melibatkan keperluan, bapa kita kena tukar bumbung. Kos yang tinggi. Masjid ke dalam alat dia tengah tukar bumbung. Masjid dia jahat bacok dia tengah tukar bumbung. Bapa sebab bocor. Apabila masjid dia jahat, masjid besar. Apabila hujan, penuh besi, warna-warni pula. Hijau ada, biru ada, merah ada. Mencacatkan pemandangan. Dan orang berkecek, tak ada piti ke masjid ni? Apa tak payah kira bocor tadi? Maka benda tu melibatkan keperluan. Walaupun bocor tu nampak nilai sikit, kalau kau lama kau faham dia kena selesai. Nak selesai dia tu, kena tukar bumbu. Parah. Belanja. Ha? Tukar je lah. Kerana adanya keperluan. Lepas tu adalah cadangan, dia kata boleh-boleh kita tukar. Baik kita tahu hak baru selalu tamah nak kata. Kau comel lah lagu tu. Ha, kita boleh buat kelas ngaji kau datang. Kita boleh buat tempat nikah kau datang. Okay? Orang atas pun buat homestay kau. Orang yang mari balik musim-musim raya kau tak ada tempat nak tinggal. Ha, masjid sedia ke homestay masjid. Bayarannya sikit-sikit. Ada-ada masjid yang buat percuma pada. Bayar seikhlas hati. Berapa ya? Kalau seria ikhlas, kalau seria. Ya tak apa, tak masalah. Sebab dikira wakah dah. Seria 10 ya 50 ya taklah. Sumbangnya mungkin ada orang yang parok sangat tak ada piti, kita bantu dia buat kebajikan. Kalau dia tahu orang jenis ada harta, dia kata mari kita tidur di masjid, mudah nak pergi semayan, baru tu berkedah makan apa ada. Lepas tu masa nak pergi sumbang, tak payah kata boleh tabung, ikutlah dia orang apa. Dia kata tak gamuk, kalau lain 100 bayar ni, kalau bilik lagu ni dengan ekornya buat 1.5 lah secapun dengan sedekah, mungkin orang lebih daripada biasa tadi. Masjid Budi buat tiga tikak naik sebelah hal itu. Saya buat gah pun tak tiga tikak. Bawah ni semaya, atas tu semaya, sebelah hal sana homestay, atas kali kita buat tahfi. Biar ada, biar boleh guna belakang. Kau banyak ruai tadi, dan kalau memerlukan maka guna lah. Kerana benda tu mendatangkan kebaikan. Tapi tak usahnya buat saja je buat apa. Tak tahu nak buat apa. Muka piti ada buat. Tak usah lah gitu. Tu membazir. Kerana termasuk daripada larangan Rasulullah. Dalam hadis yang ketiga disebut oleh Ibnu Khuzaimah, dan dia kata hadis ini hadis sahih, bahwasanya Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan supaya dibina masjid-masjid. Mungkin masa masjid itu kurang, orang terpaksa mari daripada jauh nak semayang, maka Sayyidina Umar buat keluar satu arahan di kapur-kapur tu pakat bina masjid belakang. Pakat pelera pitih buat masjid masing-masing. Faqala, maka letak syarat. Syarat nak buat masjid pertama sekali, akinan nasa minal matar, biarlah masjid tadi selesa, iaitu boleh melindungi orang yang nak semayang tu daripada kena air hujan. Biar bumbung dia molek. Wa iyyaka, dan larangnya. Hak tu hak buat. Hak larangnya pula, janganlah kamu tu khammira bubuh. Tu khammira bubuh, cak warna merah, cak warna kuning, jadi serupa tempat ibadah orang bukan Islam. Jangan. Bubuh warna yang sesuai dengan watak orang Islam, warna putih ke, warna hijau muda ke, warna kuning muda. Macam masjid kita ni kuning muda kan, luar dalam warna putih. Jangan we serupa dengan tempat ibadah orang bukan Islam. Kerana kalau kamu buat lagu tu bahiyah berlebihan pula,
fatuftinan nas, maka kamu akan menyebabkan kamu ni telah memfitnah manusia, maksudnya erik manusia kepada benda yang melalaikan yang tiada beda, sehingga manusia menganggap tak apa dia tu buat. Jangan orang jadikan kita sebagai dalil pula. Tak emel tu buat, cakap kita tak boleh nak buat. Tak emel sendiri buat. Tak emel sendiri pakai seluar pendek, cakap kita pakai seluar pendek. Tak emel sendiri di isak-sak, cakap kita di isak-sak. Tak sendiri menjadi contoh yang yang tidak baik tadi, bahkan dia akan jadi pegangnya kalau kita buat lagi. Maka kita kena berhati-hati. Termasuk pada tajuk yang seterusnya, iaitu tazrifuha wa tatribuha. Selain daripada menghias masjid, tanggungjawab kita juga ialah untuk menjaga tanzif, maksudnya menjaga kebersihan, tatrib menjaga keselesaan. Siapakah kita berasa suka duduk dalam masjid, sukanya. Ada satu masjid ambo pergi melawat di Kedah. Tapi dalam proses nak buat masjid dia, dia bubuh gitu. Payung super Masjid Nabawi. Ha, awak ilik sikit. Dia jadi masjid pelancong yang dipanggil. Orang nak pergi jalan keringat ke Madinah hari tu, nak pergi jalan sana ke Kedah. Apa ada masjid alat gitu? Ada payung. Bukan awak saja-saja tu dengan tujuan untuk berteduh. Ha, kalau nak semayang ramai-ramai sampai luar agak, dia buka. Ada ada manfaat lah. Bukan mau panggil nak nak menghias mata-mata dah. Kan ada keperluan. Cuma betul lah. Betul lah. Kita buat ni macam ni. Mungkin harganya mahal sebutir tu. Nak tutup, nak buka ni ai. Mahal kalah juga. Teknologi daripada mana tak tahu tu guna. Jepun ke mana? Untuk buat payung tu buka tadi. Jadi kalau keperluan boleh bubuh masjid kita pun boleh bubuh. Bubuh dua tiga butir. Ha, lagi mayang masjid ni apa? Ada payung. Payung supang apa aku tu. Ataupun sehari dua ni hak duk viralnya masjid kipas besar. Ha. Tak payah buka 10 butir, buka 10 butir kipas tadi. Biung biung biung. Naya habis ni. Tabiotin no. Kena bubuh bersih pula ke bawah apa? Kuat saja. Buka seluruh sekali dah tu. Kuat dia punya angin. Buat aku tanya, gua berapa tu di? Satu malam dia pergi, dia ajak ambo pergi ceramah di masjid. Ambo tanya, gua berapa ni? Dia kata 19,000. Kipas tu seputih. Besar lah. Bubuh besi. Ikat pula. Kiri kanan ni, tak sebi, tak sebi gegar, tak sebi gonjel. Jadi kalau keperluan, maka bubuh kipas besar. Kau gapo dia lagi. Yang sebagai keperluan adalah masjid. Untuk kita panggil nak nak suruh nampak ceria, bersih, nampak comel. Kalau masjid patah senok tu, dia buat design Masjid Nabawi. Jadi boleh. Pas kapek tu, kapek Masjid Nabawi. Warna apa? Warna merah dia. Ada masjid-masjid warna hijau. Tapi mahal lah kapek tu. Beli bubuh piti hadap. Masjid kubai batal. Tengok kat luar tu comel. Pahat terbaru pula Masjid Alu Pasir, Masjid MB kita. Duk tengok dalam proses buat. Tengok separuh baru buat, tengok design. Ai, comel kalau dah siap. Buat kan hak lama tu kayu lama dah. Pas orang ramah buat besar lah dia. Karena peruntukan ada dan berhajat kepada yang baru tadi, maka boleh buat. Baik, jadi pertama sekalinya hadis yang menyebut tentang menjaga kebersihan masjid dan juga tatwib, menjaga keselesaan masjid ni, hadis daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam amara, memberi arahan perintah bibina'il masajid, supaya dibina masjid-masjid fid daur, di kapung-kapung. Kapung yang tak ada masjid, hang buat sekapung sama masjid, sekapung sama masjid. Supaya mudah kapung tadi untuk buat ibadah, tak payahlah nak pergi jauh-jauh buat masjid. Tapi tak usahlah, so kapung tu tiga masjid. Sebab dia akan jadi tak ada orang yang mengimar. Sini tiga, situ lima orang, sini empat orang. Tak hidup masjid. Tidak ceria, tidak makmur. Kerana bilangan yang sedikit. Puncanya, pakat nak buat masjid belakang dari satu tempat. So kapung, so masjid. So kapung, so masjid. Kecuali kapung tu luar, dipanggil mukim luar. Dia ada mukim kecil, mukim besar, pasal lagi mukim A. Mukim A ni masjid jajahan, masjid bandar tu mukim A lah. So lagi mukim besar.
dalam mungkin tak dia ada 9 kampung. Maka perlu kepada surah-surah tu lah. Sebab sah saja. Dia ada mungkin kecil. So kampung tu ada berapa butir buah rumah? 20 butir buah rumah. Dia kat nombor 3 surah. So pada, so pada. Kalau buat lagu tu menyebabkan tanilah. Dia akan jadi tidak imarah masjid. Bahkan sekarang ni pun majlis sendiri tidak menggalakkan dibina dah masjid. Apa? Sebab cukup dah dari sudut kuantiti yang cukup dah dengan keperluan setempat. Naknya lain kata kita nak mengimarah. Mengimarah ke? Ya, orang malam. Masjid Paus Mila dia buat program sumbangan semaya subuh. Siapa-siapa mari semaya subuh, pok tu mari bawa anak. Pok mari saja tak lebih pitih. Anak mari saja, pok tak mari tak lebih pitih. Sama ada pok tu mari dengan anak ataupun mak mari dengan anak, boleh duit. Duit belanja sekolah. Berapa ya? 5 ya sore penuh mari. Mak pun mari, ayah pun mari, anak pun mari. Kalau anak 10 kan? Ha 10 ya, mari 10 kan. Sabeng anak, ha 12 orang. 5 ya, 12 kali 5. Jimat nak belajar itu. Ha jimat belah-belah semayat boleh titi. Masjid ni kena wir, boleh nak wir. Ha tak wir sebulan apa barat tu kan? Nak bayar api pun tak ada titi. Ha tak sial lah kita. Sekiranya ada kemampuan, ada seorang mau salah, dia kata tak tok email awaklah perangai apa? Kita bahagian sponsor. Bahagian titi kita. Ha bolehlah. Sekiranya ada orang kaya yang sanggup untuk mengorbankan harta dia untuk tarik orang atas nama imarah masjid dengan apa cara sekalipun. Waktu bahagia subuh, kata nak sumai malai gore esok pula. Ada soalan-soalan kata, ambo bahagia jamu yang malai. Ngoyak nak iman nak makan gapa, ngoyak gapa apa, pitih kita transfer lah. Ha, nak lagu tu. Kalau ada, maka silakan. Ambo pergi Mekah hari tu, nak ngoyaknya. Tuk-tuk harap ni kaya-kaya. Okay? Dia pergi bahagi makanan ni. Bukan kata pergi bagi di masjid, di hotel-hotel dia bagi. Padahal duduk di hotel, tahu kaya. Duh, dia nak pahala juga. Sebab demon ini mari, mari buat haji, buat umrah, nak bimah, nak jamu. Nak jamu, percuma orang nasi. Hak bahagia berjamu orang depan masjid dekat dengan belakang tanah. Kan jalan Jabal Umar ke sahabat Al-Fatih. Jujuk, manja, apa kau trafik lah. Kita kata duduk gapo demon, kita gita. Tengok, oh duduk beratur, ambil. Makin ni. Aduh, bagi piti. Mana bagi piti? 10 ya. Ha, kalau pak kerja di Masjidil Haram tu, kalau bagi piti ke? Nampak unggah ramai-ramai je lah tu. Duk tengok-tengok nyapu, lepanya apa-apa. Duk bagi piti dia kata. Unggah, bagi piti. Mana main nyapu pula. Ha, sebab ada orang yang dermawa nak wik sumbang. Kalau masjid kita boleh buat lagi sekali mari 10 ya, kali 10 ya. Ambil rasa makdad tu pun mari semaya. Oh, mana ni? Mari semaya 10 ya. 5 kali semaya 53. Bukan kerana nak wipit, nak ajar pitih dok, tapi atas dasar nak mengimarahkan masjid. Nah, macam-macam program kita boleh buat. Wa amara biha, dan Rasulullah SAW memberi perintah, memberi arahan supaya masjid itu tunazzaf, dibersihkan, wa tutayyab, dan juga di jaga dia punya keselesaan. Tu toyak ni maksud dia biar rasa selesa. Gapo mula sekali kita nak bersih masjid? Tandas. Ha, pastikan tandas tu jangan ada balok-balok yang terapung. Payak ko tok siok, gicek sama belum pada waktu semayang malam nak gicek. Ha, perlu cucu-cucu perlu basuh jangan dewi makmu tengok bare-bare tadi. Sebab dia tengok dia akan bawa gimana? Mula-mula saya sama-sama dia. Orang kata, tak siap. Pakai kaca buta. Tahi guling dalam jambat. Padahal tak siap gidah saat ni. Tubik tu, kawan tu masuknya tinggal. Kena juga tak siap. Payah juga jadi tak siap. Hak molek-molek Allah dah jadi tak siap. SJK pun setuju belakang. Tiba-tiba ada seorang SJK buat perangah. Dia kata apa? Lama dah tak siap ni. Dia kata. Dah tu kara lain pula. Padahal tak ada. Tak ada masalah ke apa? Hanya ada. Kalau jenis tak setuju tu, dia akan cuba cari kesalahan-kesalahan. Ataupun dia nampak ada saril labu. Mana ada saril labu kat kamera tu? Kat kamera pun tak nampak tu ke? Sekali duduk bersih kok habis-habiskan ni ya. Dia akan cari juga saril labu. Nak tek tadi. Apatah lagi kalau memang salah kita. Kita tidak tugas, tidak bersih, maka dia akan menjadi salah satu daripada punca. Sebab orang nak
meremeh-remehkan masjid tadi. Dia kira waktu ubik kenyataan dia kata apa? Tokong si ye bersih. Jambir dia bersih, kelak. Kita masjid orang Islam lagi, apa tak bersih? Ha, dia kata belah ayat-ayat tadi. Ha, salah satu puncanya, kelalaian kita adalah menjalankan tugas tadi. So, yang keduanya tempat yang kita perlu jaga bersih ialah tempat ambil ismaya, kena bersih semua. Yang ketiganya, kapek masjid. Jangan winapuk. Jangan winapuk. Hak bagi-bagi hak, boleh menyebabkan orang pertikaikan. Bersih semua, bersih semua. Lepas tu yang keduanya bau. Bersih dah tapi bau hapuk. Cara dia lah ke mana? Ha, kena ada ni. Dia panggil apa ni? Hak seh-seh. Febris kau gapo? Ha, kena pasal lah kalau kelubur 10-10. 20-20. Amba mula-mula jadi tu email tu masjid budi. Bau apa masjid kita? Ayat kau tak siap, dia beli 10 putih. Pasal di setiap tia. Tak siap pasal, 15 minit, seh-seh. 15 minit, seh-seh itu big deal. Eh? Tak bila mari, penipal lu ambil. Apa? Macam-macam bau ada. Bau lavender, bau orange, bau rimas, strawberry, peni-peni. Apa hanya-hanya aku tak bila pula alahai ni. Ayat ke tok siap pasal ruang sudah lah. Alik artinasa, alik ujah atas sebab pasal muka pintu. Biar biar bau tu, bau wangi tak dia menghilang ke bau hapuk. Orang harap zaman itu dia pasal bakur. Bakur ni kalau zaman lo ni gak kayu colok tu lah colok. Colok tu kayu gaharu, apabila dibakar dia mengeluarkan mau. Jadi di Pakistan colok tu dipasang di masjid-masjid. Khususnya hari jemaah. Colok nyala tiga batang tak depan ni. Patok ujung tu, patok ujung tu. Kita mula-mula masuk dah. Mana pasal colok dalam masjid? Sebenarnya budaya dia tidak apa dalam masjid tu dipasang colok. Masjid kita jangan buat. Nama kau mari ai wano nak supong atau akun Cina ni kata ada colok-colok ni. Ha rasalah sebab dia boleh mengelirukan. Kita buah benda lain. Bubuh ni. Ha ni seh-seh. Ha bubuh yang bau wangi dan tidak mengelirukan tadi. Pakistan tak apa di negara Arab dia ambil kayu bakhur tadi macam zaman Ustaz Muhammad ni pasal. Ingat ada je. Pak pasal dia elektrik tu dia ada. Oh dia mesin dah tok tu dah lebih bau. Bagi orang yang suka-sukalah ada orang tak suka bau nak kata. Sebab dia bau kuat sangat. Tapi orang Arab suka bakhur tadi. Kayu gaharu yang dibakar. Tu cara nak mewangikan udara dalam masjid. Dan lafaz yang disebut oleh Imam Abu Daud dalam kitab dia, kana ya'muruna Rasulullah SAW pernah memerintahkan kami supaya bina masjid wa an nasna'ha fi daurina, kami bina di kampung-kampung kami wa nuslihu sun'ataha, dan buat comel. Islah ni maksudnya buat biar orang tertarik nak pergi masjid. Biar besar sikit pada rumah, biar selesa pada rumah, biar orang suka duduk dalam masjid kerana selesa dan juga kecantikan masjid tadi. Ada sebuah surah dia buat bubuh hekong ke apa, tapi dia tak pasal. Dia tak pasal. Jadi ada seorang ahli jemaah ni hak jenis duduk ahli hekong yang kecek lagi ke. Apabila siapa dia surah tu, tengok aku tu bila awak tak tahu sebenarnya. Tak buka hekong. Sudah hamba mengajar tu, hamba tu bina kita lah, jumpa dengan dia duduk luar, duduk atas kursi, kursi batu. Tanya jiwa, mana duduk luar sekali dah lah. Dia kata, tahulah Ustaz Ambo ni. Kitanya tak boleh panah-panah gitu, ada nyakit. Nyo tak buka ekong-ekong ada bapa lah tak buka banyak kali dah royak. Jadi dia jadi bahasa tak selesa duduk dalam masjid. Jadi dia buka lah. Buka kerana ada orang yang memerlukan keselesaan tadi. Hak tak selesa kan dia boleh duduk biar-biar duduk bau ekong tak berasa lah. Depan ekong ni basah. Kerana itu termasuk daripada satu keperluan. Wa kada Abdullah, dan Rasulullah SAW memerintahkan kami supaya memperelokkan binaan masjid wa nutahhiruha, dan kami menjaga kebersihan masjid. Wa kana Abdullah, dan Abdullah yujammiru, membakar kayu gaharu dalam masjid apabila idza qa'ada 'alal mimbari, apabila dia berada di atas mimbar. Apabila nak atas mimbar, Abdullah ni pergi pasal kayu gaharu. Jadi dalam hadis ni dia sebut Abdullah. Abdullah mana? Ramai Abdullah sama sahabat. Ada tiga Abdul zaman Rasulullah. Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas,
Abdullah ibn apa? Sekali lagi, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubair, tak silap. Tiga orang ni, jadi ani Abdullah mana? Apabila cek semua ada hadis, jumpalah Abdullah ni bukan Abdullah yang tiga tadi. Abdullah ini adalah Abdullah hamba kepada keluarga Sayyidina Umar. Nah, dia ni Sayyidina Umar perintah ke dia setiap hari Jumaat apabila masuk dalam masjid, dia pasailah tajamur. Tajamur ni kayu gaharu yang dibakar, letak di atas mimbar supaya bau wangi dalam masjid. Nah, itu salah satu teknologi yang ada pada zaman tersebut untuk tatyib, untuk menjaga keselesaan masjid. Hadis yang kedua daripada Anas, katanya Rasulullah SAW bersabda, "Uridat alayya ujuru ummati." Dibentangkan kepada aku, ditunjuk kepada aku, katanya SAW, pahala yang telah diperoleh oleh umatku. Pahala semaya, pahala puasa banyak ni, pahala begap-begap-begap-begap. Sehingga Nabi kata, hatta sehinggalah terakhir sekali, "Al-qazat yukhrijuhar rajulu minal masjid." Kotore-kotore, sapoh-sapoh, betul-betul batu-batu, anak-anak batu, pasir-pasir, debu-debu tu yang dikutip oleh seseorang daripada masjid, lepas luar masjid, buah lepas poket kau, hak tu pergi kau pahala. Kan kita masuk dalam masjid kan ada nampak macam macam benar-benar baju halu-halu putih buah ambil. Lepas kita semaya tu, kita berasa ada pasir, kita buah lepas poket, boleh poket kita. Tidak jadi kotor, tidak mahu apa-apa. Kadang-kadang jumpa kuku oleh masjid. Besar. Kuku siapa dia? Ambil lah. Kadang-kadang jumpa bulu. Bulu hidung kau, misal. Kau janggut kau, ambil. Tak hidung jumpa tak hidung? Tak jumpa ni. Orang lain power-power lagi tak boleh masjid. Hak ni, hak panggil terjatuh dengan sendiri. Macam pasir kita lalu. Mungkin ada lekat di celah-celah kaki kita. Ataupun jumpa ketah-ketah halu-halu. Ataupun kalau ada budak-budak ramai kan, jumpa apa? Supik cekelat. Ha, dia makan, dia sel, ya, susuk situ, celah ni bawah. Ha, kita ambil kutik-kutik kan. Tak payah nak ngepek ke apa, ambil. Kita pergi lepas lu. Buah lepas lu, lepas lu. Hak tu pun dikira ganjar lepas lu. Apatah lagi orang yang kerja dia nyapu masjid. Kerja vacuum masjid. Banyak mana pahala ni? Kenapa yang bunyi tak siap gaji berapa yang tak siap? Ha? Ni, tujuh. Seribu lah, seribu. Masjid Ambo seribu setengah hui. Sebab atas bawah. Atas bawah jangan ambil lagi. Lepas tambah hak baru tiga-tiga, nak tahu nak pergi berapa. Jadi sepuluh sebutin masjid lagi lah. Mungkin kita akan naik jadi 2,000 gaji dia tadi sebab ruang yang luar. Atau kalau dia rasa tak mampu, pasti seorang lagi. Seorang lagi bayar 1,000 pula untuk khusus bahagian bangunan di sana. Untuk tujuannya, untuk jaga masjid. Sebab orang kapur ketika dia kata kita mari semaya Jumaat, kita bubuh 50 ya, 20 ya, 10 ya, 1 ya. Gimana piti tadi kalau tak cuci masjid? Pak gapo piti tadi? Dah ketika. Walaupun diguna kita tadi benda lahir, tapi menjadi asbab untuk dia ni ketika kerana kita tidak cakna. Jadi benda ni hak ulama-ulama sekali kita kena cakna dalam masjid. Patu yang keduanya pula masuk waktu dah ke? Dah akhir. Ha, terbaru ni Majlis Agama Islam Kelantan ni buat program penarafan masjid. Tapi lah kita kena okay. Nak upgrade, nak naik taraf masjid ni, nak cek berapa bintai masjid ni. Dari sudut kebajikan, dari sudut kebersihan, dari sudut pengimarahan, dari sudut soal kewangan. Ha, dia kena ada belakang, ada komen tak depan tu. Masjid terimian ni tahun lepas 2022, buat apa? Mana dokumen dia? Mana bukti dia? Facebook ada ke tak? Rakamnya ada ke tak? Kertas kelah, banner ke pada ke tak? Ha, nak cek sosok, nak letak berapa bintang? So bintang ke, dua ke, tiga ke, empat bintang. Ataupun tak ada sahabat. Tak apa dia kata. Mungkin kerana kelemahan pun rusak. Cuma kita nak tahu setara mana, next. Masa so lagi, kita nak naik sosok. Biar jadi dua, jadi tiga. Akhir sekali, semua masjid di Kelantan ni, lima bintang belakang. Orang mari, bahasa suka, supaya duduk di hotel di masjid lah. Segala kemudahan ada. Macam apa sebut di Kedah tadi ke? Ada payung tadi. Salah satu program, salah satu pembangunan yang nak buat, dia ada kapsul. Kapsul musafir. Biasa dengar kapsul musafir. Kapsul musafir ni mana-mana orang main musafir di masjid tu, berasa nak rebah belakang, berasa nak tidur, dia ada bilik-bilik kecil. Naik kaki kali empat kaki, macam terowong gitu ke, ngayak-ngayak, duduk ada tu. Ha, bokok kipas kaki, duduk tidur. Percuma.
Awak biar macam-macam, orang panggil sari apa tu. Sari lebah tu kan, bulat-bulat-bulat. Banyak jujur. Nak jatuh adik ni, awak tidak boleh 20 butir. Jadi, kalau mari sabah kan, boleh berehat lah itu. Tak ganggu oleh masjid lah. Tidur lah itu. Masing-masing ada, spih masing-masing. Siapa ada hati yang nak buat? Untuk memberi keselesaan kepada ahli jemaah masjid. Baik. Mana sana? Hadis yang kedua daripada Anas katanya, dibentangkan kepada aku pahala umatku sehinggalah diperlihatkan kepada aku kotoran-kotoran yang dikeluarkan oleh seorang ahli jumaah dari masjid, daripada masjid ambil lepas waktu baik, waktu pun dikirakan dari pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, bagaimana dengan orang nak kohok, nak riak dengan semaya Allahu Akbar, termasuk kotoran itu. Ah, sudahlah, nak baca tak boleh. Baru baca dekat Maliki Yaumidi, tiba-tiba tu beri riak. Nak telah ke, nak luduh. Zaman Rasulullah Nabi kata, siapa-siapa yang tu riak, nak sehingga kata dia nak semayat, maka hendaklah dia luduh. Sama ada di sebelah kiri dia, ataupun bawah. Duduk bawah, luduh. Nampak ijah-ijah kelabu juga. Nabi kata, kuih dengan kaki, jangan beri nampak. Masa tu lo ni terah poh gitu. Mari Tok Siok panik ya. Dia buka CCTV, kakak mana kan? Napa ada CCTV lo ni? Ha, siapa dia ni? Ya ludah sini. Ha, napa dah? Ah, baju warna sikit-sikit. Mana aku nak egak lah. Kalau tak mengaku nak tunjuk CCTV ni, ada. Dia pun tak mengaku. Kena pajalah pasal nyambel kan apa. Ki, munggu tepat. Ya muka tak boleh nak ludah dah. Zaman Rasulullah muka latar terpasir, boleh kuih-kuih dengan kaki. Salah satu cara. Ataupun cara yang kedua ialah, kalau kita bawa sapu tangan kau tisu ke, kita ambil sapu tangan ke, bubuh ada poket. Kalau sapu tangan tisu tak ada, ada set baju lah. Nonyoh gila mana-mana. Ha, cuma bau lah sikit. Nak mengelok daripada kena tempat semaya, di baju kita tak apa. Nombor kena ingat seorang mahu sa'alah dia mari semaya di masjid ni, dia orang luar, orang asing, macam orang Bangladesh gitu, dia bawakan serbih, dia pun semaya Allah Akbar, serbih tak tahu Allah Akbar, lepas dia bunyi kita tengok dia pun ambil kain serbih dia, itulah Allah semaya gitu, di kain serbih dia bapak dia tu kain serbih tu lah dia lapik tidur ni. Dia palak muka ikut dia, muak dia, kita tak guna muak tu dia lagi. Kerana kehak itu tidak termasuk daripada najis, tetapi benda yang menjejekkan. Jadi sekadar tak sewi batas semayang kita, tak sewi semayang, boleh sampai tahap. Ah, balik basuh lah. Bagi orang yang jaga kebersihan tadi. Ini pula, lesek kogu kita. Ah, marah dia lah. Kawan dia ada semua puak gitu. Ah, bocoh. Ah, pada pakaian kita, pada tubuh kita tak apa. Ada orang tanya, Ustaz, kalau telah boleh kau telah? Nak tahu bahasa kembang kalau telah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada nak apa dah ni. Kena hak ija. Pahado aku jenis bingung kan sesemua dia banyak. Geng telah. Stoko. Pah sesemua kan dia main sama pun. Tak cakap sapu dah. Telah ke tepat telah. Boleh kalau tu. Ha, perbincangan yang panjang dalam bab fiqh ni, sebahagian ulama kata harus boleh sebab nak mengelak daripada ganggu semaya dia. Cara itulah yang dia rasa paling baik sekali. Sebenarnya hak baik ni kita sebut hak buai dengan tangan tu dah tak ada kat dia. Maka dia harus dibolehkan, tidak afdal dibolehkan. Ada pandangan yang pergi lagi, di antaranya ialah Imam Muhammad Zuhaili mazhab Syafi'i yang mengarah kita Al-Mu'tamad fil fikih Syafi'i itulah adik kepada Wahbah Zuhaili Muhammad Zuhaili. Kita Al-Mu'tamad, pandangan yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i dipegang oleh Muhammad, dia kata boleh, tidak batal jika benda tu sikit. Hatta termasuklah bab makan ni, kita katalah kita makan-makan apa pada tu tak ada nak pasuk apa pergi semaya Allah, tiba-tiba ada lagi celah gigi kita, kalau tertelah boleh ke tak? Sengaja atau tidak sengaja, dia pergi dengan pandangnya sekiranya tidak besar lebih daripada kaca kuda. Kaca kuda besar mana?
Serodoh tu jual di stadium tu lah. Kacai. Itu lah nak makin boleh tengok bola tu. Adalah satu. Dia kata sekiranya kurang pada tu, maka tidak membatalkan. Kalau lebih pada satu ataupun lebih pada tu, maka mata biasanya tidak besar pada tu. Kalau lekat-lekat gigi ni, tak ada kacai kodoh lekat gigi. Maka terlihat selalu biasanya hok lebih-lebih. Kalau kita kekoh dah, tiba-tiba ada lekat gigi sikit-sikit. Masa kita kena ambil rumah, tiba-tiba termasuk. Ataupun untuk meniti-niti ikut lidah, kita payah nak bacot. Terlihat. Maka pandangan Muhammad Zuhaili tidak membatalkan senayan. Ada pandangan lain termasuk Imam Nawawi kata batal. Dia kata sikit kau banyak kau riuk kau hok kau ingus kau telek ya patah. Maka itu pandangan yang berbeza tadi. Bahawa tanya ustaz lah, mana telek kau tak? Telek juga ya jari kalau mari kat lah mari semayang subuh. Masa tu nak baca tak boleh. Oh, riuk. Semalam makan sate banyak lajuk, dia minyak kan? Ha, kalau tak telek memang tak baca. Duk bunyi bunyi tak bunyi. Agak telek juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allah lagi kalau pergi dengan pandangan, tak telek tadi. Baik, mana saat ni? Berkenaan dengan kotoran-kotoran yang ada dalam masjid, termasuklah jangan kita meludah dalam masjid. Kalau rokok kan rokok boleh ke? Benda salah satu benda yang kita memang tak suka, tapi kalau kita nak lari mustahil zaman dulu. Sebab 90% 80% orang isap rokok. Dan 80% juga hak mari semaya ni hak isap rokok. Rokok ni macam-macam bagi 7E. Tanya rokok gapo tu? Q. Hak tu Marvin. Mari tak tahu jumpa zaman kita. Hak Sylvester style Marlboro tu tengok yang kecil lagi Q Marvin. Kamu tanya ni rokok berapa ni Marvin? Dia kata ni rokok murah sekali ni 12.5. Kamu tanya saat dah saat ustaz nak kau skot bukan no. Nak tanya ada ke tak? Dia kata kita tak jual tu bagi seluduk tu ustaz. 7.8 luar tu tapi tak nak jual murah kita ni berdaftar. Rokok apa paling murah 12.5. Apabila isap orang yang isap rokok, semua dia kata rokok ni bau sedap. Orang yang isap gula gara, dia kata gula gara bau sedap. Dia tak isap gula gara, gua kalau sana isap gula gara. Ada orang isap rokok. Oh, kawet tu. Baik, batal eh. Itu sebab apa lama tak kena gula gara. Bagi orang yang isap, dia suka lah. Tapi bagi orang yang isap, tak suka. Supaya juga Nabi pernah lari, sahabat yang makan al-basal wa thum. Al-basar ni bawa onion. Bawa putih bawa besar. Bawa besar kan? Bawa besar bawa merah tu onion lah. Kalau thum, garlic. Bawa putih. Orang harap dia suka. Salah satu ke kemarin lah. Dia makan roti ke makan nasi. Dia bubuh bawa metoh tu. Ni kerak-kerak bawa dia makan. Maka benda tu menyebabkan bau. Bau yang malaikat tak suka. Nabi pun tak suka bau. Walaupun dia makan ni. Kalau orang Kelantan kita agak budu lah. Budu poyok. Kita hak jenis makan budu poyok ni. Tengok tu berair mulut ni. Oh, sedaknya. Tu arak mari siung budu. Pening tu arak tu. Nama rimak je makan pokok ni. Ha? Ikan kering ya. Lalu kat pasar. Eh, gari apa busuk? Ikan ni macelih kita ayak. Tak macelih. Sama? Ha, tobak lah. Busuk bangar kan. Sebab dia tak suka. Maka orang tak suka benda kerana bau tak suka. Dan bau tadi dia tidak hilang sehingga kita mari semaya dia bau lagi. Sehingga orang lain pun bau. Akad takbir Allahu Akbar. Bau ni. Bau rokok ni. Maka caranya Nabi kata jangan dia hadir jemaah kecuali selepas dia bersihkan gigi mulut dia tadi. Dia tak mari rasa apa tak mari mahal jemaah. Nabi lalil ke mahal jemaah kalau bau mulut. Paksa dah tak mari dia. Tak usik. Maksudnya cuba selesaikan masalah tadi. Kemudian mari lah mahal jemaah. Ataupun cara yang paling tepat sekali. Kita makan lepas sudah semaya lah. Kalau kita makan masa tu bau nak semaya. Maka tak usah makan lagi. Semaya dulu. Sudah semaya. Makan. Untuk mengelakkan daripada. Kita melakukan benda yang makruh dari semaya. Ada orang dia tidak makan, dia tidak isap rokok, tak ada gapo, tapi tubuh dia bau. Tiok dia bau. Jadi orang panggil jebak. Bau jebak.
Bini dia tak cakap beli Rexona, beli dah Nivea, beli dah berbelaka. Habis gonyoh dia kata, dengan botol-botol dah pecah, tak jadi juga. Anak aku anak tu. Tapi, kena adalah usaha. Biar, biar benda tu tidak mendatangkan bangun. Khususnya apabila kita nak, mari semaya. Masuk waktu dah kan? Masuk waktu dah. Jadi hadis ni menyebut akhir sekali berkenaan dengan hak Nabi sebut tadi, dibentangkan kepada aku pahala umatku di antaranya ialah kotoran-kotoran yang dia ambil, dia keluar, dia bawa keluar daripada masjid, tuhuk luar masjid untuk jaga kebersihan masjid. Jadi kita ini sepatutnya orang panggil bersikap mudah lebar ni. Kenapa ada Pak Ismail, ada putu ngokok ke apa, kita tulis cucu, tak sedap ngepek-ngepek apa, sebab kita nak buat pahala. Tapi janganlah pula metakol lagi tu hari sak rokok gak. Dia kata tak apa pahala ni ada hari lepas, hari bercucu dia pun lepas. Janganlah tu. Dia pun sendiri jaga. Orang lain pun tolong jaga. Supaya masjid kita ni kekal dalam keadaan bersih sepanjang masa. Kita malu kepada ketik siye di bala. Kalau dia masuk dalam ketik siye bala kan. Tak ada siapa sikit apa. Anjing tu ada lah. Siapa tak ada. Ambo geng ngajar di masjid kemasing. Nak sapa di masjid kemasin, kena rilah, kena ritah kat tukuk naga tu dulu. Lalu, kita tengok. Cacai tinggi. Duduk perhati lah. Anjing ramai apa tepi tu ada restoran. Perhati tengok. Tak ada siapa. Tak ada. Dia jaga kebersihan. Tempat ibadah dia. Ada seorang anak murid ambo duduk situ. Ambo tanya, mau tak jadi masuk main dalam tu ke? Kata masuk ke? Mau usah. Dia sayang bobok siya kan? Masuk dalam duduk mutar. Kata. Lagi mana? Kata apa dia tak masuk. Anjing-anjing tak ketik dia kata. Ha, sebab orang panggil dia jaga kebersihan tempat ibadah dia ada. Belakang tak ada pondok, tak silap ada pondok mengaji kitab. Kitab ria lah. Ha, jadi salah satu benda yang patut kita jaga ialah kebersihan. Dan benda ni walaupun tidak atas nama tak silap, atas nama nak ujur mendapatkan cara pahala tadi. Maka perbanyaklah kita ni buat amal ibadah. Ataupun jadi tak silap suka rela. Kita mari ke, tak ada orang lain, kita dulu tolong bersih. Kalau ada lagu tu, maka dia telah menyediakan. Dipanggil dalam surah Al-Waqi'ahnya, as-sabiqun, orang telah mendahului orang lain dalam bab amal kebajikan. Orang lain tak sebab belakang, ya dia buat. Dia mari masjid, dia basuh habis. Jambil-jambil yang ada. Ada kau lagu tu? Ada baju pada. Sepasal suami isteri. Sepasal suami isteri, dia pergi surah kak. Dia bawa dah lah kereta dia. Pencuci mozak, pencuci tandah, baru apa. Dia sapa tegak, dia sapa awal. Dia masuk ada isteri dia masuk ada tanah perempuan, dia masuk ada tanah laki. Gogeng-gogeng nak basuh cuci. Pandai ada masjid tunggu semaya. Itulah amalnya. Dia kata ustaz, hak tu yang hamba boleh buat. Hamba nak ngajar tak pandai. Nak jadi itu email tak reti, bel pun suara tak sedap. Jadi hamba mikir gapo boleh buat? Hamba jadi tok siok tokek basuh jambe harap-harap dengan pengorbanan hamba tadi mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Jadi kita bakat-bakat tolong bakat-bakat mengimarahkan masjid kita insyaallah. Aktafi bihadzal qadar wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.